Kampung Sukamaju memang kampung yang bisa dibilang terpencil lah gitu ya Pak ya. Mayoritasnya kami di sini Pak bisa dibilang kayak anak kecil. Saya sendiri macam bisa dibilang alibata pun mungkin saya masih merangkak gitu Pak. Kenapa kayak gitu? Karena selama ini memang langsung gak ada pendidikan yang kami terima gitu Pak. Tapi memang kami bangga Pak, cukup bangga. Sampai menitik air mata Pak untuk menerima barang yang kayak gini dikasih sama kami. Tapi yang kecewanya Pak, kami tidak bisa untuk membaca, cuman menengok. Apalah artinya ditengok sebuah kertas. Sementara kita tidak tahu arti dan membaca isi kertas ini. Tapi kalau sekedar menghafal mungkin saya bisa menghafal karena itu yang saya amalkan hari demi hari. Bahasa Latinnya saya bisa baca, tapi bahasa Arabnya saya langsung tidak bisa, Pak. Kayak gitulah kami semua umat muslim desa Sukamaju. Di sini saya mewakili umat muslim desa Sukamaju, kampung Mu'alaf. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada BWA dan para wakif yang telah mewakafkan sebagian Al-Quran kepada kami. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kami yang di sini agar terbuka dan dimudahkan kami untuk belajar dan mendalami agama kita yang kita cintai, Pak.